Assalamualaikum. Jaga kaki agar selalu bersih jika tidak ingin memakai sepatu yang bau. Rajinlah menggosok atau membersihkan kaki Anda setiap hari. Cobalah menggunakan deodoran pada kaki Anda untuk menghambat berkembangnya bakteri dan jamur penghasil bau. Dan pada akhirnya menghindari bau tidak sedap pada sepatu. Akan tetapi, lakukan hal ini secara berkala terlebih dahulu untuk melihat efek samping penggunaan Anda. Selain itu, Anda juga bisa menggunakan kopi. Kopi memang biasa dikonsumsi sebagai minuman penghilang kantuk. Mampu. Nah, partesan mambu, kan kudune udah di sepatu kue, tapi kie. Nah, itu penasaran loh, coba pakai nyong kopi marah kena orang ngantuk. Tapi kie nang tips, kopi bisa menghilangkan bau sepatu. Urusan ngantuk kan mata, urusan bau kan hidung. Masa nyungkun ngombe kopi lewat hidung? Ah, lebih baik. Sahabat Pola Pikir, kami informasikan berapa harga sembako dan makanan pokok lainnya mengalami peningkatan secara drastis di Februari 2020. Beberapa di antaranya, harga cabai melonjak drastis menjadi Rp100.000 per kilogramnya. Diikuti oleh harga bawang merah dan bawang putih, minyak, dan harga beras yang melonjak drastis. Hal tersebut diakibatkan ternanyang belanja ya, kau nama belanja apa baik? Ivan, siki harga udah naik loh. Cabai 100.000 naik, bawang merah naik, beras naik, minyak naik. Neng naik apa, Ivan? Iya, miki info kata radio. Neng kabel naik, sing turun apa, Ivan? Sing turun hujan. Astagfirullahaladzim. Anak apa sih Pak RT? Nyebut nyebut. Ah, ibarat baru nikah gue pada karo baru acara nang kondangan. Anak tapi ora penting. Pak RT bosen baru nyong. Ya iyalah, bosen. Tak kira nyong tok sih bosen baru Pak RT. Nyong mulane lewat kene, mergane nang kene acara nikahane Bu Mawar. Nyong mau ke perut tenda biru nang kana. Bu Mawar nikah. Apa iya? Orang percaya cek dia kena. Wis maem. Wis cup.
kalau sambal terasi boleh nake. Oh, pantesan mambu. Cuk, nyong jalo kopiin lah, menurut mau becengkol. Ah, omong baik. Kau pengen metang nanggonku kan? Yakin lah, Cuk. Nyong pengen menurut mau becengkol. Nyong ngerti caranya, Fet. Menurut mau becengkol maneng. Tak jamin, mesti orang mau becengkol maneng. Beri caranya menurut mau becengkol. Saya tak jatna. Tapi matamu ditutup, ben sukses. Surprise, Cuk. Lah, itu lah maksudku. Fer, dihitung ya. Ya. Siji, loro, telu. Lah, nanti, Cuk. Dan ini orang gak apa-apa. Benar emang bucengkol. Mangan kiai. Tara. Ah, anggo pete. Kowe emang bune dari pete, Sup. Tapi kan orang mau cengkel maning, Wan. Apa bener ya, mau arep nikah? Benar tiba-tiba temen, orang nang udan, orang angin. Ketika-ketika nasi ngelamar. Aku tuh siap sakit hati, Gek. Sakit hati apa patah hati ya? Pokoknya ambiar lah. Mana baik lah. Aku mau lah. Aku tuh ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Mawar. Waalaikumsalam Pak RT. Pripun Bu Mawar, persiapane pernikahan dan tiba-tiba wonten sing lamar mawon. Anu Pak RT. Sampun Bu, mboten usah diperjelas. Ibarat gajah di depan mata, tapi Bu Mawar lebih mencari semut di seberang sana. Pak RT ngomong nopo sih jane? Sampun Bu mboten nopo-nopo. Niku kan pilihane Bu Mawar. Pak RT. Gadah kenalan Pawang Udan. Oh. Nggih Bu. Namine persiapan pernikahan apa malih bulan hujan seperti ini nggih. Biar acaranya lancar nggih. Sanes kulo Pak RT, sing nikah niku Mbak Yune kulo Mbak Bene. Hah? Ya, mimpi apa itu ki ya? Jangan-jangan memang ibu diri. Niku serius Bu. Enggih Pak RT, serius. Nek kulo sih derengen calone. Alhamdulillah derengen calone. Pokoknya lo nggih derek bahagia lah. Apa meleh niku mboten Bu Mawar sing niku. RT, supen nggih, Pawang Udan. Oh, nggih. Siap. Siap. Mangke tak patos napa Pawang Udan, rasane lancar. Penting dudu Bu Mawar sing nikah. Nggih pun nggih, Bu Mawar. Monggo. Bu Mawar. Pawang Udan kan? Nggih, Pak RT. Jadi dengarlah ungkapan perasaanku ini. Siang dan malam yang kau impikan, air kini menjadi milik semua. Tereng. Assalamualaikum. Wah, ada ngaget wong tua, Pak RT. Ya assalamualaikum, apa primen? Wong tua ya kaget. Nyong wis ngucap assalamualaikum Mbak Wawan. Wah, ngelawan. Mbah, nyong arep perlu karo Rika. Ah,
cari ica. Nyong wis entuk nang seret tegas, serete. Bah, nyong ana perlu karo Rika. Nyong arep takon, apa Rika duwe kenalan pawangudan? Sapa si Edan? Bah, I want to ask, do you know the rain handler? Yes, I know that. Bisa ngobrol bahasa kapor? Bisa, tapi gila bahasa Inggris bisa. Luar biasa panjen Rika. Iya, arep butuh pawang hujan kapan, Berte? Ya, rencananya kan ngesuk. Gue acara nikahane Mbak Ayune Bu Mawar. Oh, acara gue nikahan. Berte kapan? Mbak, tunggu poin aja. Rika duwe kenalan pawang hujan apa ora? Berarti yang percuma tangan orang Rika. Ah, malah lu nggak berte. Si ngerti jadi ini buat kang kredit baik, jajak koleksi. Iki nang radio cokarana tips bukan ana tips mari ganteng kowe kudu nyimak ora oleh ketinggalan. Kenapa dulu suatu yang berlebihan kowe ora apik maksude nyong gantenge semene bae an mae nyong jenenge nyong men kaya nabi terkantong nabi Yusuf. Ah, kowe kan nabi Yusuf, kowe kan Ucup, beda artine. Anu baik berdebat. An, kowe sahabat tu, kaya peribahasa. Peribahasa apa Cuk? Ucup dicinta, ulam pun tiba. Ya. Kuli pucuk Cuk. Pucuk, pucuk, pucuk. Pucuk, Cuk, pucuk, pucuk. Lagi pada ngapa bocah-bocah ganteng? Siapa RT? Ucup ganteng, siap membantu. Alah kowe Cuk, sosokan. Anak-anak bae. Oke, kowe pada ngerti link Abibin? Link kredit? Iya. Link kritis? Iya. Kowe pada ngerti? Ora. Wah, pada bae. Ora bae ra putune ditakoni. Ora. Yen ing rawang ora lintang wong ayu rungokno tangisi atiku iki barang Venus bedang teng iki wektune pulakan mengkotang iki. Nah digoleti nang kene acar kondangan. Astagfirullah. Kang kredit Kang Revis maksudnya. Eh Rika dikenalan Pak Mujana apa ora? RT, jenengi menungsa kaya kuwi ya. Giliran perlu merek. Ora perlu ngece. Maksudnya apa? Eh, siki balalah batir aman. Priwe, Rika duwe kenalan pawangudan apa ora? Ah, pake RT ngeledek. Nyungki duwe senjata palu gada. Palu gada? Apa maning kuwi lah? Apa yang lu mau, gua ada. Ada sok-sokan lewong Jakarta lah. Baru berapa dina di Jakarta. Weh Pak RT, slogannya nyong kie mengatasi masalah tanpa masalah. Wah, omaning kie. Ah, sekali pegadaian Pak Rika lah. Hei, sekali kie, Rika duwe kenalan pawangudan apa ora? Penting kie. Gua acara nikahane mbok ayune Bu Mawar. Jare sapa sing nikah Bu Mawar? Ngawur. Oh, sing nikahan mbok ayune Bu Mawar. Tak kira Bu Mawar. Ayo dikelis, kepriwe, Rika duwe kenalan pawangudan apa ora? Butuh banget kie. Wis lah Pak RT, pasrah nak karo nyong bae. Yakin? Tenang bae. Wis ya, fix ya, tepas nang Rika ya. Iya, ngisuk nyong kancane tagam ngene wis. Ya wis. Siap. Nek kaya kowe nyong tak bali dhisik. Deal, tepas nang Rika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok disit Pak RT? Apa maning? Ripis!
sampe rumah warga keluarga nih lah kepingin sih. Wah, di rumah Mim. Tidak nih, baik. Rek, pergi suwi temen sih. Orang teka-teka, harus tunggu ringat mau. Sepurane, nak kan abis udan. Ini kakak pergi, jadi pawang udan, berarti udan. Ini sini-sini banget, Bu. Ya di Ngapura, Lek. Pawang ini juga menungsa. Wis-wis, orang sepada ribut. Udan gue kan berkah. Tinggal dikondisikan bagaimana biar terkondisi. Menungsa kaitan protes diwe udan jaluk panas diwe panas jaluk udan mongko anggar diwe udan banyu panas barindais. Ya, yuk action. Pukul dicit, mangap. Ah. Dari kue kayak gini terus mudun tangannya. Ah, anggo peteh. Yang ku mambune isi tetep peteh. Lah, anggo peteh. Gue pada bae mambune peteh. Rumah yang hidup semat, gunung tinggi dan kau kudaki, lautan luas ku seberangi. Pana mau lewat di situ kan? Nur Hayati, rong teng teng teng, tong teng teng teng. Dengarlah ungkapan perasaan. Nyong wis ngucap assalamualaikum, Mbak. Urung prurung. Nyong wis ngucap assalamualaikum, Mbak. Urung prurung. Nyong wis ngucap assalamualaikum, Mbak Wawa. Ah, ngelawan. Takkan tukang di bae, gua ngerti. Semua yang kau lakukan membuatku jadi tergila-gila. Hey manis, senyummu terbuat dari apa? Semua yang kau lakukan membuatku jadi tergila-gila.